Halo, selamat tengah hari pemberani semua. Oke, sini ada satu lagi mesin yang baru masuk, yaitu Shimano Digitana SLS 3000 EV. Oke, alright. Ini kita tinjau dulu condition dia. Yang ini saya tinjau memang ngam lah untuk orang yang suka main yang di pinggiran kah atau apa. Oke, yang ini mesin sama kabel lah. Bagi, ini dua. Yang lain tidak datang sudah. Oke, alright. Kita tinjau dulu condition mesin. Oke, kamu tinjau dulu. Dekat-dekat. Zoom dah. Nah, Digitana SLS 3000 EV. Ini mesin penggunaan dia sangat basic. Sangat basic. Dia kamu enggak perlu pikir banyak. Turun naik ada speed ada dua, high dan low. Kamu tiup. Biar dia terang. Oke. Okay. Oke, okay, ini tali penua. Ini tali saya bilang boleh pakailah. Saat ini saya bagi percuma punya tali. Tali percuma, memang saya ada di sini, saya kasih masuklah. Kalau saya tidak silap, 60 pound dalam 300 meter. Kalau saya tidak silap lah ini tali. Oke? Okay? Alright. Kamu tiup, oi, lancar, Mai, lancar. Oke, okay, kita tiup DP spek dulu. Ini mesin memang sangat berbaloi lah. Max drag 8 kilo, max rewind power 10 kilo, gear ratio 2.6. Oke? Okay? Kita kasih on dulu. Oke, okay, kita kasih on ya. Oke, okay, ini kabel dia. Alright. On sudah kah? Oke, okay, on sudah. Alright. Cun. Mantap, Nier. Ini low speed. Kalau kamu mau high speed, kamu tekan button ni. Ada tu nampak tu? High speed. Low, high. Oke. Okay. Jadi kita kasih testing dulu lah. Ini DP max drag 8 kilo, max rewind power 12 kilo ah. DP max rewind speed 110. Jadi tidak sangat slow, tidak juga sangat laju lah. Dia saya rasa boleh main lah, boleh main. Kalau kamu mau main bikin spe, bikin mesin pinggiran ataupun baru mau belajar, ini mesin sangat sesuai, sangat sesuai. Dan harga pun sangat mampu milik, jangan kamu risau. Oke, okay, kita try 21.6. Oke. Okay. Memory dip ini kah? Ini. Oke. Okay. Alright. Kita tengok, kita try. Jalan. Ini kita speed tambah high speed nih nah. Nampak? Boleh lock lagi. Kamu tinggulah. Auto stop 4 meter. Oke. Okay. Tuna memory dip dia ada. Nampak? 21.6 di atas. 4 meter memang auto stop. Lepas tu kita main pakai Nina. Ataupun kita pakai ini lah. Tekan. Sampai kosong kita naik. Jadi kalau kita try satu kali, kita saya tunjuk macam mana. Kalau macam mau strike ikan sintak dia, kamu kasih on sedia yang high speed tuh. Contoh. On ini lah. Strike. Ikan sudah kena, kita baru pelan-pelan naik. Tidak masalah. Asal ikan janji naik. Oke, dia memang 4 meter dia akan auto stop. Jadi kita tiup line winder dia jalan kah tidak? Line winder jalan nah. Nampak? Sangat smooth. Kamu dengar bunyi motor. Kamu dengar sendiri bunyi motor lah. Nah. Memang berbaloi lah ni. Oke. Okay? Siapa yang berminat sama ini mesin? Boleh pakai di pinggiran, boleh sin spe ataupun baru belajar, boleh try. Penggunaan sangat simple, tidak rumit. Ini Shimano Digitana SLS 3000 EV. Tapi janganlah kamu expect dia mau tarikkan mega-mega. Tapi bagi saya rasa asal tali cukup, tidak masalah untuk tarik ikan mega. Dia biar dia pagi dia penat, pelan-pelan boleh naik. Oke, okay, alright. Siapa berminat boleh WhatsApp saya. Ini Shimano Digitana. Oke, okay, thank you pemberani, thank you for support.